menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk segera disidangkan. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan, dalam penelitian berkas perkara, kami sesuai dengan tuntutan acara pidana mempunyai waktu untuk meneliti berkas perkara itu 2 minggu. 1 minggu ada sikap. Ini perlu saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian, bahwa hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, hubungan koordinasi antara Kabareskrim dan Jampidum berjalan secara efektif, sehingga yang selama ini berkas perkara bolak-balik, kami tidak ada bolak-balik. Pemenuhan petunjuk melalui koordinasi dan konsultasi yang dilakukan secara efektif antara penyidik dan jaksa peneliti, sehingga perkara ini pada hari ini kami nyatakan lengkap untuk kasus pembunuhan berencana.